Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Simpang Pos ya, di Medan. Ini loket-loketnya bis ke Kabanjahe. Ini Sampri. Ini pun ke Kabanjahe. Kabanjahe ya ini ya. Bukan yang ke Tomoknya, bukan ke Danau Tobanya. Oh, nah, itu bus yang mau kita naiki. Itu? Iya. Oke. Ya, ini aku bareng sama udah enggak asing lah. Nih, Bang Sabda Panjaitan. Kita siksa naik di atap. Siap. Wajib naik di atap. Oke. Okay. Ada polisi ya. Iya, oke. Siap. Ini ada polisi selesai di atap. Ini ekspres ini ya. Wah, ini gila. Nah, ini modifikasinya. Nih, kita naik yang ini nih. Ya, ambil di depannya cantik nih. Iya. Murni Express. Wah, ini nih. Ntar ada Pak Polisi, nanti dikiranya kita mau ngerekam dia. Ada Pak Polisi ini, dikiranya nanti mau ngerekam dia. Ini banyak penumpangnya, udah mulai banyak penumpangnya. Siap. Ini ya, loketnya di sini. Jadi sepanjang jalan ini itu tem-teman bis Kabanjahe ya. Nah, kita mau naik di atas ya. Depannya ya. Tuh penumpangnya banyak. Ini kita dapat murni ya, murni yang Nopir 08. Keren banget tuh ya. Oh ya, kalau di sini namanya bis ya. Nah, ini teman-teman, ini long sasis ya. Wah, keren banget tuh modifikasinya. Modifikasinya keren. Makanya, Pak. Kalau di Medan Brastagi ini busnya. Busnya kayak gini. Medan Brastagi Kabanjahe. Murni Express Indonesia. Ya udah, Murni Express Indonesia. Wah, keren ya. Keren modifikasinya, Bang. Modifikasinya keren. Berangkat dari Simpang Pos Medan. Ini udah naik di atas nih. Ya, mantap pokoknya. Nih, tadi lagi jalan nih kita naik ya.
pada saat kita naik itu busnya sedang jalan loh. Gila abis. Waduh, gokil ya kita. Memang butuh keberanian yang tinggi nih. Iya, betul. Butuh nyali kalau ya, butuh nyali. Iya. Apalagi nanti lintasnya pasti kesemua. Oh iya. Udah ngeblong-ngeblong aja nih, mantap ini. Iya. Jadi kalau ini HP jangan sampai terbang nih. Cantik-cantik. Sama kayak kita nih. Mantap. Ada lawan depan. Hmm. 361 ini Sumatera Transport Sutra. Ada Sutra. Iya, Sutra itu Sumatera Transport. Kalau Sutra yang lainnya beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Bahaya. Sutra juga tuh. Lagi nyusun paket, ikan paket. Thank you.
soalnya dia di depan. Iya kan? Kita salip. Oh iya. Iya kan? Di pegangan. Thank you.
ada yang tiduran. Polisi ternyata pekerja kalian. Kita naik center, ngir-ngir. Pemandangan alamnya juga best lah ini. Tapi sini rawan longsor ya, pohon tumbang, segala macem. Tuh, lihat tuh. Sering ya kejadian, apa namanya, pohon tumbang ya? Pohon tumbang, batu jatuh ini. Dari atas bukit. Ngejar lagi.
mesranya tadi naikin penumpang. Masih di belakang. Di belakang? Iya, jauh. Ngeri juga ya nih, ranting-rantingnya ini. Gokil. Takut kena kamera ini. Tuh, ada yang menjulur-menjulur gini nih. Wah. Jauh lawiknya Medan ini. Kalau lekukannya sih lebih parah dari si tinjau ini. Iya. Cuma dia nggak terlalu. Cuma sebab tak dilewati sama bus itu. Iya, nggak dilewati bus besar dan kalau sini ya dam truk paling. Oh, kalau si tinjau dia agak nanjak. Iya, nanjaknya, iya dia yang ekstremnya itu kan nanjak. Ini patahnya ini tuh. Wuhuu, gokil. Lebih ekstrim daripada naik rela. Iya. Asli lebih ekstrim daripada naik rela. Sutra 555. Namanya nanti penatapan itu tikungan di situ sih kalau mau ngopi mau apa kalau mau ya? Nanti pun pas pulang boleh juga situ. Telolet pasar apa itu? Pasar Sibolangit. Delapan satu ini Sutra.
Oh, ada nikahan ini ya? Ada acara. Pada naik. Ada acara. Awas tikungan. Tahun ini ada. B6 L300. Medan Kota Cane. Ranting, bang, awas. Iya. Iya. Minem Kota Cane di Sampri ini. Medan Dolok Sanggul. Iya, Kabanjai. Green Hill City. Cuman juga Hill Park. Ini Gunung Sinabung ini. Enggak ya? Sibaya. Kalau Sinabung di mana? Sinabung di mana ya? Kalau mau ke Sinabung, kalau mau nengok Gunung Sinabungnya itu di apa namanya ya? Bisa sih, cuma kalau mau cuma jauh Gunung Sinabungnya. Oh ya. Kalau misalnya naik Honda gitu, bisa sih. Bisa kalau naik. Ada itu kata mati. Uh-huh. Jadi pada saat erupsi. Sinabung itu ya, Gunung Sinabung. Sampai sekarang berarti masih jadi kota mati. Sebagian ada yang ditinggali, sebagian ditempati lagi.
Soalnya erupsinya itu kan lama banget itu. Iya, lama. Sampai dulu ke Medan abunya. Abunya sampai ke Medan. Oh iya, Panatapan itu ya. Jadi kita naik ke bukit itu tuh ya. Iya, iya. Kita naik ke bukit itu. Pasar itu jalan, lupa aku. Di Pajak Bandar Baru Sibolangit. Oh itu langsung kenceng tuh dia. Selamat jalan. Ini Makaro Group. Loketnya. Untung tapi untung dapat sini loh. Sini aja. Bang, permisi ya, Bang. Oh,
Oh iya. Lupa. Anak sumut itu taat pajak. Ya, setiap pagi, setiap siang, setiap malam datangnya beli beli makanan di pajak. Di pajak. Iya. Pasti kena pajak. Guys. Batu Palas Group ternyata. Batu Palas Group ini ya. Mana? Nah, ini. Sih. Itu tulisannya. Bang Jahe. Bang, terima kasih banyak ya, Bang. Semoga sehat selalu, sukses pokoknya, lancar rezekinya. Amin. Bentar. Bang, terima kasih banyak ya, Bang. Semoga sehat selalu, sukses pokoknya. Ah, ini kita udah sampai sini. Ini ya, bis yang kita naiki. Ya, mantap deh. SS dari video aja. Hey, kita udah sampai Terminal Kabanjahe. Oke. Terima kasih. Kita mau kemana ini? Kita mau makan siang dulu. Iya. Setelah makan siang kita bakal ke sana. Iya. Oke. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Subscribe juga channelnya Bang Sabda. Ini pasti tayang duluan kalau Bang Sabda. Aku masih lama ini, nanti paling kalian nonton ini bulan Juni atau Juli. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.